Atta dibully sama fansnya Puji ini. Capek banget sebelum Atta. Aura juga telepon aku kan, jadi kayak ya mungkin aku juga pernah di titik yang sama seperti Aurel yang apa ya sebenarnya dia tidak ada maksud untuk menyindir kata dia gitu. Jadi aku bukan maksudnya dimintain kayak, kak kita harus konten ini setiap hari kan harus upload konten pas dapat punya tim, karena kita gak kepikiran untuk oh iya ternyata konten maksudnya ini untuk orang lain ya gitu kan, karena kita udah hektik banget terus tim bilang, ini konten ini yang lagi hits nih, lagi happening. Nah dia sama sekali tidak ada niatan untuk menyinggung gitu. Kalau dari versi dia dan aku juga bisa lihat gitu, karena kan sama semuanya aku berteman, aku juga lihat tidak ada niatan dia untuk menyinggung sama sekali, bahkan dia kasihan juga mental, kadang-kadang orang terlihat baik-baik saja gitu, tapi mental orang tuh kayak mulut netizen tuh jahat-jahat banget, bahkan kayak video-video yang tidak ada kaitannya di Abu Bali terus dikait-kaitkan seolah-olah masih menyinggung gitu, bahkan yang kayak video-video lama terus wajahnya lah dihujat kayak saya dulu lah gitu. Jadi kayak apa sih, kayak mendingan kalau kalian mau hujat tuh koruptor-koruptor tuh daripada dihujat tuh, jangan kayak orang-orang yang kesalahan yang jelas-jelas belum kalian belum tahu apa-apa udah dihujat, benar-benar dihujat abis-abisan gitu, dihujat. Tapi curhatan Aurel sendiri gimana? Curhatannya mungkin ya dia sedih banget dengan keadaan seperti ini. Terus aku bilang, kalian harus, kamu harus tegas gitu, kalau misalkan di negeri ini kan ada hukum yang berlaku, kalau misalkan ada yang sudah keterlaluan yang kamu buat laporan polisi, kita ada ITE kok. Kalau memang ada yang menggiring, sekarang kan ada pasal undang-undang menggiring opini apa segala macam yang kalian tidak tahu apa-apa faktanya. Jadi kalau misalkan berbicara apapun itu harus berdasarkan fakta yang terjadi, punya bukti apa untuk mengatakan hal B, hal A gitu. Jadi kalau misalkan tidak dengan jelas-jelas, harus belajar tuh akhirnya nanti supaya mereka tuh belajar. Kalau kamu buat laporan polisi, aku bilang buat laporan polisi aja. Kayak itu sampai sekarang juga, bahkan Torik dan Alia juga dibully sampai mereka melapor polisi ya, di Polda. Bagus, itu pelajaran buat orang-orang yang sembarang mengetik, buat orang-orang yang zaman sekarang kalian nggak bisa lihat ya, kadang-kadang orang yang salah berbuat salah aja, yang jelas-jelas dia udah menghinakan agama, tapi komentarnya itu banyak komentar baik, kalian pikir di situ kadang-kadang kita berpikir gak sih, ah ini aneh gak sih? Terus followersnya banyak gak sih? Foto-fotonya cuma dikit gak sih? Nah itu kan biasanya suka buzzer-buzzer yang dibayar. Sekarang bayar buzzer tuh murah banget, satu komentar. Ini aku akhirnya diajarin semenjak aku kemarin dibully. Satu komentar tuh cuma 2.000 perak. Jadi kalau misalkan, kalau aku zaman dulu waktu aku dihujat 12.000 komentar, itu hampir 10.000 isinya hujatan ya. Mungkin banyak lah orang yang pro kontra pemikirannya, tapi akhirnya menggiring opini itu tuh sesuatu hal yang dipakai banget di medsos sekarang. Jadi orang zaman sekarang lebih ikut-ikutan tanpa, oh iya kayaknya pemikiran orang kayak gini nih, orang salah tapi belum tahu faktanya, ya udah kan pemikiran orang kayaknya banyak yang salah, emang dia orang salah kali ya gitu, tapi tanpa mencari tahu, padahal nggak tahu tuh komen-komennya itu semuanya dibuat-buat sama orang. Apalagi sekarang zaman sekarang dipakai-pakai lah buzzer-buzzer di politik gitu, dan sekarang udah dijual juga di toko-toko online itu. Jadi buzzer itu keluar semua gitu. Jadi kalau misalkan orang komentarnya banyak, ya lihat aja dulu itu benar-benar postingan dia atau enggak. Kan ngelihat mungkin peran dari fansnya Puji melakukan hujatan-hujatan ini. Kalau mau ngomong tentang fansnya Puji, kalian apa ya, kayak orang nggak sekolah aja gitu. Kalau misalkan si siapa namanya, Atta sama Aurel, aku lihat dia kayak udah kalian berenang ngap-ngapan kayak, aduh aku udah gak tahu lagi mesti ngapain lagi. Jadi akhirnya minta masukan aku lagi. Menyayangkan gak sih, dulu ketika sama Fuji mendukung, sekarang ketika sama Torik malah sama Alia malah ngehujat Alia yang sebegitu yang parah, tidak tahu kesalahannya apa gitu kan. Betul. Itu kan kasihan sekali gitu. Jadi janganlah dikembangkan Indonesia yang jadinya kayak
penggiringan yang bahasanya tuh terlalu kotor, terlalu kasar. Kasihan ini orang punya keluarga, sampai semua keluarganya dihujat, dirujak, dimaki-maki segala fisik, segala sampai dikata-katain, disumpah-sumpahin gitu loh. Jadi kalian jangan sembarangan mengetik, karena ketikanmu adalah sama aja seperti mulutmu, mulutmu adalah harimaumu gitu. Tapi Kak Ica sekarang ngadepin haters gitu-gitu gimana Kak? Udah kebal Kakak? Haters kayaknya gak ngasih aku duit jadi kayak... Buat apaan?